Halo Sobat Kicaumania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Pump Channel. Kali ini saya akan mengulas masih di seputar ciplek sawah. Saya akan membagikan pengalaman saya yang saya terapkan setiap harinya pada ciplek sawah supaya gacor, yaitu pertama dalam pemberian ekstra food supaya ciwah itu tetap stabil dan tetap gacor. Cara ini saya lakukan setiap hari dan konsisten dilakukan. Untuk itu jangan berlama-lama lagi, saksikan video selanjutnya dari saya, tonton terus sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Let's go! Ciplek sawah kalian ingin jinak dan gacor? Lakukan hal ini. Sebenarnya, ciwa bisa gacor dan jinak itu umur ciwa sudah mapan atau sudah pada tingkat birahi. Pada tingkat birahi ini, ciwa bisa semakin jinak dan tambah gacor. Bahkan tambah ngotot emosinya. Terutama di volume suara semakin keras. Ada trik khusus supaya burung ciwa itu supaya cepat birahi dan cepat gacor. Caranya, trik ini saya terapkan pada ciplek sawah saya ini, yaitu pemberian ekstra pudingnya, terutama di ulat tongkongnya, saya up atau dibanyakin dari porsi biasanya. Yang biasanya saya kasih 3 ulat tongkongnya, terus jangkriknya 3. Pada settingan kali ini saya ulat tongkongnya dikasih 15. Dan ternyata settingan pada ciwa saya ini berhasil dan ciwa terdongkrak birahinya dan tentunya gacor dor. Mungkin untuk ciwa kalian juga bisa diterapkan settingan seperti ini. Tapi harus bertahap cara pemberian ulat tongkongnya. Jangan langsung disetting ulat tongkong 15 jangkrik 3. Caranya bertahap dulu, lihat perkembangannya. Bila tidak cocok, jangan diteruskan. Karena bisa merusak bulu pada ciwa kalian. Karena beda ciwa, beda juga perawatan dan karakter serta daya tahan tubuhnya. Jadi, cobalah terus pelajari karakter dan kebiasaannya supaya gacor. Untuk itu, semangat selalu mencetak ciplek sawah yang gacor dor.